Hai Paulovers, bertemu lagi dengan aku Eric di channel Paulo Drinks. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dan usaha kamu semakin luar biasa. Oke, hari ini kita akan bikin minuman. Hari ini kita akan bikin topping boba. Bagaimana sih cara masak boba yang baik dan benar dan anti lengket? Oke, pertama-tama kita siapkan dulu boba. Boba ini kalau aku selalu menggunakan boba tea ya, karena ini kualitasnya bagus dan harganya juga terjangkau. Tapi tergantung kamu ya, kamu pakai merek apa aja itu boleh kok. Nah, kali ini kita akan bikin 100 gram aja ya, untuk contoh untuk teman-teman Paulover sekalian. Pertama kita timbang dulu ya, kita siapin timbangan, lalu kita buka, kita timbang sekitar 100 gram saja. Oke, untuk boba ini kamu bisa beli di marketplace ya. Nanti aku kasih link di bawah. Nanti ada di kolom deskripsi ya. Oke, 100 gram ya, cukup. Sekarang tinggal kita siapkan untuk airnya ya. Kita ambil dulu untuk pancinya ya. Panci, mana pancinya? Oke, sudah ketemu. Nah, ini kita pakai panci begini ya. Pancinya apa aja bisa kok. Oke. Lalu kita siapkan air panas ya, sebanyak 800 ml. Jadi 1 banding 8. Ini untuk saran penyajian yang paling ideal. Kalau pakainya lebih dikit bisa nggak? Bisa. Tapi kamu akan harus aduk-aduk terus. Tapi kalau 1 banding 8, kamu aduknya cuma sekali di pertama, sisanya kamu tinggal ngecek aja sekali-sekali berkala. Oke. Setelah airnya mendidih, kita langsung boleh masukin bobanya ya. Nah, kalau sudah blebep begini, oke, tinggal kita masukin. Bobanya mana nih? Wih, lama banget. Oke, sudah on the way dia. Tinggal kita masukin bobanya perlahan-lahan. Hati-hati ya. Oke, langsung pertama kali, langsung kita aduk ya. Jangan sampai dia lengket. Ini adalah jurus pertamanya, wajib langsung diaduk pas pertama kali. Dan airnya memang harus lebih banyak ya, agar tidak lengket. Karena kita akan rebusnya cukup lama, sekitar 30 menit sampai 35 menit. Oke, jangan lupa juga ya untuk atur apinya di api sedang aja ya, sambil kita aduk-aduk dulu untuk pertama kalinya. Setelah itu kita tinggal tunggu aja sampai mendidih sekitar 30 menit ya. Saran aku, kamu cek setiap 5 menit atau 10 menit ya. Lalu tinggal kamu aduk-aduk aja nih seperti ini. Ini kondisi sudah 10 menit ya. Masih 20 menit lagi, sabar ya. Kita biarkan aja bobanya berenang. Oke, untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tuh, mantep banget kan bobanya, lagi berenang tuh, blebep. Kita biarin aja ya, nanti kita sambil aduk aja berkala seperti ini. Ingat, setiap 10 menit sampai 5 menit lah kamu boleh aduk-aduk. Anti lengket dijamin, lihat tuh, gak ada yang lengket satupun. Mantep banget bukan? Oke, ini kita udah mau mateng ya. Kalau udah seperti ini, udah ngambang semua, ini tandanya sudah mau mateng. Nah, tinggal kita matikan api kompor dan kita tutup dulu ya selama 5-10 menit agar dia mateng dengan sempurna. Oke, nah sudah 5 menit ya, kita langsung buka aja. Sekarang kita lihat ya. Bobanya benar-benar gak ada yang lengket, lihat tuh, mantep banget ya. Ini aja belum dibilas tapi udah gak lengket.
saatnya kita mandiin si boba. Oke, pertama-tama kita siapin dulu ya. Saringan seperti ini juga boleh atau apa aja, yang penting bisa menyaring ya. Nah, kalau ini aku pakainya yang seperti ini. Jangan lupa nyalain keran air ya, sambil mengalir jadi bobanya bisa mandi, agar nanti yang lengket-lengketnya itu lepas semuanya. Jadi bobanya benar-benar jadi anti lengket. Nah, jadi airnya harus mengalir seperti ini, lalu tinggal kita tuangin ya. Oke. Nah, tinggal kita bilas aja. Nah, oke, goyang-goyang. Nah, mantep. Tuh cepet kan dia. Udah hilang tuh yang lengket-lengketnya semua. Nah, kita goyang-goyang biar copot semuanya. Nah, kayak gini udah cukup ya. Tuh, lihat cakep banget bobanya. Mateng dengan sempurna. Oke, cukup. Kita tinggal matiin airnya ya. Nah, bobanya udah mateng nih. Cakep banget ya. Nah, ini udah kenyal banget loh. Seperti ini aja ini udah enak banget. Nah, kita cobain ya. Kita coba ambil satu deh. Yang mana ya? Ini pada mantep-mantep semua tuh. Lihat. Kita ambil satu nih. Kenyal nih. Tuh. Coba lihat. Kenyal banget ya. Twing, twing, twing. Mantep. Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, kita siapkan lagi ya panci yang tadi. Lalu kita siapkan air panas sebanyak 100 ml. Oke. Nah, 100 ml air panas. Lalu kita kasih juga gula pasir ya. Kalau 100 gram kita kasih gula pasirnya kurang lebih sekitar 4 sendok makan ya. Jadi udah cukup, jangan terlalu manis. Karena kan kita minumannya nanti udah manis. Oke. Satu sendok, dua sendok, tiga sendok, dan empat sendok makan. Cukup, oke. Jadi tinggal kamu sesuaikan aja ya. Sekarang kita aduk-aduk dulu sebentar ya, agar gulanya mencair dulu, campur dengan sempurna, lalu tinggal kita masukin bobanya. Oke, kita aduk-aduk. Sekarang tinggal kita masukin boba yang tadi sudah kita bilas. Nah, tinggal kita masukin pelan-pelan ya. Sambil airnya sudah mendidih juga, kita tinggal masukin ya. Tuh, nggak ada yang lengket ya teman-teman. Mantep banget tuh. Oke, tinggal kita aduk-aduk merata sampai dia tercampur sempurna. Ini cuma sebentar aja ya. Kita cuma sebentar, habis itu langsung kita matiin apinya. Nah, jadi deh, boba yang enak dan tentunya anti lengket. Sekarang tinggal kita pindahin ke tempatnya. Kita tinggal pindahin ke wadah yang kita pakai untuk jualan. Sekarang tinggal kita siapin wadah yang akan kita taruh boba. Nah, bobanya udah jadi seperti ini ya. Nggak ada yang lengket tuh. Kita tinggal tuangin aja langsung. Mantep bener. Wow, kayak kecebong ya. Oke, selesai deh. Tinggal kamu simpen di tempat yang tidak terkena matahari langsung ya, agar bobanya tetap enak. Rasa boba akan tetap enak sampai maksimal 8 jam ya. Tapi apabila lebih dari 8 jam itu masih bisa. Walaupun untuk rasanya dan tingkat kekenyalannya akan lebih berkurang ya, tapi rasanya tetap enak kok. Oke, sekian video kita kali ini. Untuk kamu yang belum subscribe, segera langsung klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan untuk kamu yang suka video ini, jangan lupa langsung like, komen, dan share ke teman-teman kamu agar channel ini semakin berkembang. Dan jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa langsung ketik di kolom komentar atau bisa langsung chat di Instagram kita ya. Sekian video kita kali ini dan thank you, sampai jumpa.